Habibullah, mudah-mudahan dengan kita duduk berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala hajat Allah kabulkan. Hajat duniawi, ukhrawi Allah kabulkan. Yang sakit di antara kita Allah berikan kesembuhan. Amin. Yang hartanya sedikit Allah perbanyak hartanya. Dalam keadaan berkah dilancarkan harta yang bisa diperjuangkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tokoh masyarakat, tokoh agama, para sesepuh, para puang-puang, daing-daing yang Habib muliakan. Wabil khusus tokoh masyarakat masjid Nurul Ihsan. Masjid Nurul Ihsan yang mudah-mudahan tokoh kita diberikan sehat oleh Allah, panjang umur, diberkahi kehidupannya, dilanggengkan dakwahnya, diistiqomahkan dalam syiar agama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Para asatidz, para pendakwah, para pengajar ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Ustaz Yazid Syarkawi sebelah kanan saya. Ini kita satu alma mater, satu sekolah, satu pondok yang sudah berdakwah di Polman ini, masya Allah. Mudah-mudahan para ustaz-ustaz kita Allah berikan panjang umur. Amin ya rabbal. Ustaz-ustaz yang tidak disebutkan jangan merajuk, karena Habib tidak menyebutkan, karena Habibnya tidak tahu nama antum. Habis ini kita kenalan. Kalau sudah kita kenalan, tahun depan panggil lagi saya ke sini, insya Allah saya sebutkan dalam ceramah saya, insya Allah. Dan tidak luput yang kami muliakan, subhanallah, mantan dari DPRD, ketua DPR Kabupaten Polman, Daeng Haji Abdullah Datuk, yang mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah, panjang umur, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak luput yang kami muliakan, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak dan Ramil ataupun yang mewakili, dan semua staf keamanan Republik Indonesia, yang mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, selalu istiqamah dalam mengayomi masyarakat Republik Indonesia. Amin ya rabbal. Tidak luput juga yang kami muliakan, Bapak Camat kita yang benar-benar eksis dan terus semangat dalam mengayomi masyarakat Campalegian agar tidak menikah di bawah umur. Jadi tadi pusing kepala memikirkan, semua bahasa alhamdulillah saya paham, bahasa Bugis saya paham. Begitu Bapak Camat berbicara bahasa Mandar, otak saya hilang seperti benar. Tapi berhubung ada kata-kata di bawah umur, jadi saya tebak ini mungkin nikah di bawah umur. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Camat yang sehat, sehat imannya, sehat jasmaninya, zahir batin, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak kepala desa dan serta jajarannya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diberikan istiqomah mudawamah dalam membina masyarakat ini. Amin ya rabbal. Tidak luput yang kami muliakan, pengundang kita, Ketua Pembina Forum Komunikasi Remaja Masjid Indonesia untuk DPW Sumbar, Sulawesi Barat, Haji Darno Majid yang sebelah kanan saya ini. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga yang Habib muliakan, Imam Masjid Nurul Ihsan. Habib datang beliau. Jawat Kasin.
Oh, buang Haji Abdul Jawad yang mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya tutup penghormatannya. Kalau penghormatan terus-menerus, insyaallah sampai jam 5 tidak selesai penghormatan. Jadi Habib tidak jadi penceramah, jauh-jauh datang dari Bumi Borneo hanya untuk menghormati Allah.